Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Kali ini saya berada di sisi utara Stasiun Malang Kota Lama, di mana hari ini saya akan mengabadikan momen langka, yaitu adanya kereta api Malabar. Yang infonya yang saya dapat yaitu membawa gerbong Kawis Imperial dengan relasi Bandung Malang, yang di mana ada penumpang yang menyewa gerbong Kawis Imperial ya, kemudian yang diangkutkan atau dirangkaikan pada kereta api Malabar dengan relasi Bandung Malang dengan nomor kereta api 122. Nah, kalau di beberapa hari yang lalu di video saya di tempat yang sama, lebih tepatnya di sisi utara Stasiun Malang Kota Lama ya, saya mengabadikan kereta api Malabar yang membawa gerbong Kawis Priority. Nah, ini berbeda. Kalau kali ini Kawis Imperial, kalau dulu Kawis Priority. Dan persamaan dari kedua kereta api atau gerbong ini ya, maksud saya yaitu sama-sama gerbongnya berwarna coklat. Ini kemudian saya update-kan ya. Kalau di sini ada bekas-bekas rel yang di sini, kemudian di sebelah sini juga. Nah, ini adalah rel lama yang beberapa waktu lalu di upgrade ya, di peta rel Stasiun Malang Kota Lama menuju Stasiun Pakisaji Kabupaten Malang, yaitu beberapa waktu lalu ada KLB gerbong datar membawa rel. Namun sayangnya saya tidak bisa mengabadikan KLB tersebut karena kesibukan di luar pembuatan konten ya. Yaitu waktu itu KLB rel ini mengangkut rel yang diecer atau diturunkan di peta rel Stasiun Malang Kota Lama, Stasiun Pakisaji Kabupaten Malang, dan bekas-bekas relnya ini sudah ditaruh di depan kamera ini dan di sebelah sini. Jadi rel di kilometer tersebut ya, di peta rel Stasiun Malang Kota Lama, Stasiun Pakisaji Kabupaten Malang ini sudah di-upgrade ke rel yang lebih layak ya lah ya istilahnya. Oke, kita akan nanti insya Allah akan nanti kereta api Kaceyana dan Malabar sekalian di utara Stasiun Malang Kota Lama ini.
Nah, di video saya terakhir kali ini, saya akan mengabadikan keberangkatan kereta api Kajayana dengan relasi Gambir Jakarta dengan tujuan akhir stasiun Malang yang akan diberangkatkan dari jalur 2 stasiun Malang Kota Lama. Oke, sekian ya ending saya kali ini. Spesial kereta api Malabar membawa gerbong Kawis Priority, Kawis Imperial ya maksud saya. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.